15 tahun mewakili Selangor, selepas berhempas pulas menjaringkan gol dan bermandi keringat, Mokhtar mengumumkan persaraan. Perlawanan akhir Piala Malaysia menentang Johor merupakan detik untuk Mokhtar mengucapkan selamat tinggal. So, 86 ni saya yang siapa yang dapat dengan arwah, dapat tahu yang hasrat beliau. Sambil-sambil kita bermain satu season tu, dia meluahkan rasa dia pada saya bahawa dia penat, dah tak larat. So, kalau boleh, dia suruh saya cari pengganti cepat. Kebanyakan peminat yang membanjiri stadium malam itu tidak tahu bahawa malam itu adalah kali terakhir mereka berpeluang melihat Mokhtar menjulang Piala Malaysia. 4 minit selepas perlawanan bermula, gergasi merah kuning dikejutkan dengan gol pembukaan oleh penyerang Johor, Dolah Saleh. Saya ada di stadium tu pada tahun 1986. Dan sudah tentu penyokong-penyokong Johor merasakan itu adalah tahun mereka. Dan rata-rata penyokong Johor sudah mempunyai keyakinan yang tinggi. Tersentak dengan gol awal ini, reaksi dari pemain Selangor sangat hebat. Hasilnya, 6 gol dijaringkan sepanjang 90 minit perlawanan. Menurut Zainal, semasa mereka mendahului 3-1, kebanyakan pemain Selangor mahu Mokhtar Dahari menjarikan gol dalam perlawanan terakhir ini. Sebagai pemain-pemain yang rapat dengan dia, kami dalam padang bercakap bagi Chan arwah skor 1 bagi, sebab mungkin gol yang terakhir untuk beliau di pertandingan akhir ke. So, kami cuba ingin bantu masa itu dah 4 dan 5. Tetapi malangnya arwah tidak dapat menjaringkan gol. Sebagai simbolik cintanya terhadap Selangor, Mokhtar menghadiahkan jersey nombor 10-nya kepada Sultan Selangor yang merupakan raja muda ketika itu. Ketika inilah kebanyakan peminat Selangor menyedari bahawa Mokhtar akan mengakhiri kariernya. Masa tu saya memang kalau harap, kalau boleh, harap sangat untuk dia sambungkan balik dia punya career dia lah. Tapi tak tahulah keputusan dia tu, dia nak bersara, harapan kita memang nak suruh dia sambungkan balik lah. Inilah aksi Piala Malaysia terakhir Mokhtar untuk peminat-peminat. Dan hari ini, mereka sangat rindukan aksi pemilik jersey nombor 10 yang terhebat dalam sejarah Selangor. Memang tidak dapat dinafikan, memang kita menanti dan terus menanti. Sebab kata orang, patah tumbuh tu hilang belum berganti. Kenapa ianya susah nak diganti? Ialah macam saya katakan tadi, bukan saja permainan yang baik yang memastikan menjadi seorang pemain yang baik. Ianya terpaksa juga diikuti dengan komitmen yang tinggi. Bagi pemain Selangor hari ini, memenuhi impian penyokong untuk melihat muncul pemain seperti Mokhtar Dahari merupakan sesuatu yang sangat mencabar. Hanya memori yang dapat mengendurkan seketika penantian peminat terhadap pengganti Mokhtar Dahari. Namun yang pasti, beliau benar-benar dirindui. Selama 18 tahun, Mokhtar Dahari berkongsi kegembiraan dan kejayaannya bersama rakyat Malaysia. Namun akhirnya, beliau memilih untuk menanggung penderitaan seorang diri. Aku senang sudah pergi pun satu ramai. Ibu cikgu tengah dia peluk dengan tangan dia keras. Dia minta maaf. Selama 18 tahun, Mokhtar Dahari berkongsi kegembiraan dan kejayaannya bersama rakyat Malaysia. Namun akhirnya, beliau memilih untuk menanggung penderitaan seorang diri. Tahun 1989, seluruh negara gempar bila Mokhtar dilaporkan sakit. Kesan dari penyakit ini sungguh luar biasa.
Mokhtar yang begitu lincah dan gagah di padang kini terlantar sakit tidak bermain. Ketika ini jelas terbukti betapa rakyat Malaysia begitu menyayangi insan yang bernama Mokhtar Dahari ini. Kepekaan terhadap keadaan arwah waktu itu melampaui segala batas, ya, daripada peringkat tertinggi hinggalah peringkat peminat bola sepak biasa. Mendoa-doakan supaya beliau cepat pulih. Ada yang menyarankan supaya diwujudkan tabung khas untuk membiayai perubatan arwah. Hingga kan pada satu ketika arwah diterbangkan hingga ke England, ya, untuk mendapatkan rawatan pakar di sana. Di London, rawatan dan kajian pakar perubatan mengesahkan bahawa Mokhtar mengidap muscular dystrophy, di mana penyakit ini menyebabkan otot dan saraf beliau tidak mampu berfungsi dengan baik. Kembalinya dari London, Mokhtar menunjukkan perubahan yang positif. Beliau sudah boleh berjalan seperti biasa, walaupun tidak segagah dulu. Seluruh peminat bersyukur dengan perkembangan ini. Sebagai peminat, masa dia balik padang, kita harap sangatlah dia kalau boleh, walaupun dia dah bercakap dia sakit, kalau boleh kita nak dia cuba baliklah. Tapi tak tahulah pada diri dia, orang yang sakit, kita tak tahulah macam mana kita dia. Namun kelegaan ini hanya seketika. Peminat dikejutkan lagi dengan berita Mokhtar kembali sakit seperti sebelumnya. Ini cik kat telinga. Ya, peluk dengan tangan dia keras. Pipi lain. Dia minta maaf. Teruskan apa, jaga apa, kesihatan. Saya pun minta maaf dengan dia. Itu yang dapat dah sekali. Walau sejauh mana jua peminat menghargai Mokhtar, Tuhan lebih menyayanginya. 11 Julai 1991, Mokhtar menghembuskan nafas terakhir. Kami nak berangkat ke Bangkok, ya, untuk perlawanan pesawatan di Bangkok. Di airport, ada satu announce yang dibuat mengatakan arwah meninggal. Saya cakap dengan tadi, saya kata saya tak nak pergi lah, saya nak balik. Dia kata di cancel flight kami, dan kami bergegas ke apa ni lah, ke rumah beliau. Insan cara berganti telah pergi untuk selamanya. Rakyat Malaysia seolah-olah tidak dapat menerima hakikat ini. Pemergian Mokhtar tidak bermakna namanya juga turut tenggelam bersama. Sehingga ke hari ini, nama Mokhtar tidak lekang dari disebut peminat. Kuatnya ingatan peminat terhadap Mokhtar Dahari ada kaitannya dengan senario bola sepak Malaysia hari ini. Hari ini, peminat disajikan dengan persembahan yang begitu merosot kualitinya. Peningkatan taraf dari semi-pro ke profesional menyaksikan mutu bola sepak sempatan jatuh mendadak. Ini antara sebab mengapa peminat merindui aksi pemain seperti Mokhtar Dahari. Hari ini, kita tertanya-tanya, mengapa kita tidak ada pengganti Mokhtar Dahari? Hari ini, kita terfikir, mengapa Mokhtar Dahari boleh menjadi legenda di Segani? Tendang dia, shooting dia, heading dia, very good. Kiri, kanan, heading. So, sebab dia boleh tendang jauh. Dekat 30 meter dia boleh tendang yang kencang di kanan. Jadi kadang-kadang dia main bola, dia hantar ke corner, ke wing, dia lari ke sana, mana dia reading of the game, dia baca game tu. Selain itu, Mokhtar juga dikenali sebagai seorang pemain yang mempunyai personaliti yang sangat masuk. Kalau dia pilih berjaya sebagai seorang pemain bola, benar-benar seperti Saroko dan Judy dan Minom ni memang pada dia memang tidaklah pada dia. Maksudnya tidaklah. Beliau ni dididik dengan pegangan-pegangan yang selalu Islam, kalau benar-benar yang tak elok, kita tak boleh lakukan. Sampailah dia berjaya sebagai pemain bersepak. Mokhtar Dahari adalah fenomena. Rakyat Malaysia bersesak-sesak memenuhi stadium kerana ingin melihat aksinya. Mokhtar mempunyai karisma yang sama dengan mereka ini, dengan Rooney, dengan Ronaldo, dengan siapa juga. Bagi
peminat bola sepak bukan saja Malaysia, benua Asia saja, Mokhtar Dahari mempunyai penarikan sedemikian. Ketika dunia bola sepak Malaysia dicemari skandal rasuah, Mokhtar Dahari memegang rekod bersih dari gejala ini dan tiada siapa yang meraguinya. Arwah, dia kata, yang dia tahu tugas dia untuk bermain sebaik mungkin dan untuk memberikan jaringan kepada pasukan. Kalaulah dari segi sumbangan jaringan itu menjejaskan dari segi odds ataupun keputusan yang patut diatur, Alhamdulillah tidak pernah nak ambil tahu. Untuk dirinya terbabit, Arwah berkali-kali menekankan tidak pernah sekali-kali. Walau bagaimanapun, di sebalik rasa kagum yang disandarkan pada Mokhtar, ada juga cerita negatif di sebaliknya. Kononnya, kehebatan yang ditunjukkan oleh Mokhtar bukanlah bakat semula jadi. Sebaliknya disebabkan penggunaan susuk yang membantunya beraksi dengan sangat hebat. Arwah Mokhtar sendiri sekadar mentertawakan. Kan? Dia kata kalaulah benar susuk boleh membantu ataupun menjadikan dia seorang pemain yang hebat, seperti tahap dia waktu itu, dia kata apa yang boleh menghalang pemain-pemain lain maupun pasukan, pemain dari pasukan lawan sekalipun untuk menggunakan keadaan yang sama. Sememangnya tidak dapat dipertikaikan lagi, kehandalannya menjadikan gol menjadi faktor paling utama yang menyebabkan tiada siapa mampu menggantikan tempat legenda ini. Namun semasa hayatnya, Mokhtar pernah meluahkan bahawa bukan mudah hendak menjadikan gol. Bahawa bagi seorang penyerang seperti dia, apabila mendapat bola di dalam kawasan penalti, walaupun pintu gol itu seluas itu, tapi dengan pemain pertahanannya, dengan jangkauan penjaga golnya, ruang yang betul-betul ada ya untuk beliau placekan bola itu untuk memastikan jaringan itu. Seperti itulah. Sebenarnya katanya hanya sebesar pintu tandas dan tak lebih besar daripada itu. Terpegun dengan kelebihan beliau lah. Kadang-kadang hingga satu ketika tu bila beliau menjaringkan gol, saya tak lari peluk dia. Saya duduk serta menung cakap macam mana dia buat. Macam mana dia buat macam ni. Dia ni seorang yang seperti seorang yang ajaib lah di tengah padang. Yang menariknya, bukan hanya rakyat Malaysia saja yang terus menyanjung dan mengingati legenda ini, malah namanya tetap harum di luar negara. Antara yang menarik yang telah dikongsi bersama dengan saya selama ini, salah seorang bekas pelajar kami pergi melawat Korea dan pemandu teksi bertanyakan asal bekas pelajar ini dan beliau menyebut Malaysia. Secara automatiknya, pemandu teksi berkata, Mokhtar Dahari. Kita benar-benar ketandusan pemain bola sepak persis Mokhtar Dahari. Bakatnya dikagumi, sentuhannya dirindui. Di atas padang, dia menjadi inspirasi dan harapan. Di luar padang, dia menjadi insan yang ingin didekati semua orang. Saya rasa tanpa Mokhtar Dahari, saya mungkin tak minat bola langsung lah. Dan mungkin saya tidak langsung terlibat dalam kelab penyokong bola sepak Selangor. Dan mungkin kelab penyokong bola sepak Selangor pun mungkin tidak wujud. Bila bercakap tentang bola sepak, legenda bola sepak, itulah dia Mokhtar Dahari. Jadi tanpa melibatkan nama Mokhtar Dahari, saya rasa kita tak boleh cerita banyak sangat tentang bola sepak Selangor ni. Kesungguhannya untuk mencapai kegemilangan melebihi orang lain di sekelilingnya. Dia berjaya melepasi garis sempadan kehebatan yang ada di zamannya dan mencipta satu kelas yang tersendiri di mana tiada siapa yang mampu menjejaknya sehingga ke hari ini. Nama Mohamad Mokhtar bin Dahari akan terukir dalam sejarah bola sepak negara sebagai legenda bola sepak untuk selama-lamanya.